pada hari ini bisa hadir langsung di rapat anggota tahunan Koperasi Wira Usaha Baru Sejahtera untuk tahun buku 2017 yang ketiga, tahun yang kedua. Nah, koperasi ini dibentuk untuk menghimpun para alumni dari Wira Usaha Baru yang sudah dilatih dengan harapan bahwa Wira Usaha Baru punya punya komunitas dan komunitas lembaga yang sangat mungkin ditingkatkan menjadi lembaga yang tidak hanya sosial tapi ekonomi. Nah, pada hari ini rapat anggota tahunan dengan tema untuk peningkatan tata kelola, perbaikan tata kelola khususnya di era digital tentu ini sangat relevan karena kami juga berharap informasi berharap bahwa informasi saat ini harus didigitalisasi dan juga diperbaiki, tentunya ada implikasi ke perbaikan tata kelolanya. Saya berharap banyak Koperasi Wira Usaha Baru Sejahtera ini menjadi model perusahaan di Jawa Barat atau di Indonesia Barat. Karena Pak Gubernur secara khusus sudah mendapat apresiasi dari Mendagri tentang keberhasilan mencetak 100 ribu Wira Usaha Baru yang sudah. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih.